membuat cap tangan. Sekalian kita belajar menulis angka 1 sampai 5. Oke, jadi kita perlu bahan-bahan apa aja, Li? Di sini, Li. Oh ya, kenalkan dulu ya. Yang ini namanya? Namai. Yang ini namanya? Ali. Ali, bilang namanya. Ya, Ali guys. Jadi alat-alat yang kita butuhkan apa aja nih? Kita kasih lihat. Yang pertama adalah lem. Ini cat. Lalu kita butuh ini lem. Lalu apa ini? Spidol. Apa ini? Kertas berbentuk pot bunga. Bebas aja sih seperti apa. Cuma misalnya buatnya seperti ini. Lalu Miss Ica juga sediakan potongan kertas warna yang sudah dituliskan angka 1 sampai 5. Variasinya ya, untuk kelas yang A atau kelas yang masih muda, kita bisa kreasikan dengan angka-angka ini ditempel. Kalau misalnya anaknya belum bisa menulis angka 1 sampai 5, dan untuk anak yang sudah besar, misalnya kelas B, itu bisa kita berikan spidol supaya nanti mereka menulis sendiri. Angka 1 sampai dengan 5. Oke, kita mulai ya guys. Nah, yang pertama kita harus lumuri telapak tangannya dengan cat warna merah. Ayo, Li. Jadi kegiatan ini bisa juga masuk di tema tubuhku. Jadi karena kita menggunakan tangan anak, ini bisa di tema tubuhku ya. Nah, mumpung catnya masih basah, kita bisa tempelkan potnya. Ali tunggu sebentar ya. Sekarang kita rendamnya dulu. Silakan Damai. Tunggu sebentar ya guys, kita cuci tangan dulu. Sekarang kita sudah cuci tangan. Nah, sekarang waktunya kita memberi angka pada setiap jari. Nah guys, kita udah selesai. Coba kasih lihat guysnya gimana hasilnya. Nih, ini hasil Ali. Dan yang punya Damai mana? Hai. Kita tinggal tunggu kering aja ya. Masih belajar nulis, jadi ya gitu deh. Nah, sebenarnya kegiatan ini bisa dibikin dua kali. Yang pertama itu kita mengecap dulu 10 jari. Lalu keesokan harinya setelah kering baru kita dikasih angka. Atau seperti sekarang langsung jadi, tapi ya hasilnya jadi ketika menulis mereka jadi agak-agak apa ya, kayak kabur gitu karena harus menghindari cap yang masih basah. Nah, seperti itu teman-teman, kegiatan sederhana di tema tubuhku dan juga seperti belajar angka. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.